Muhammadin wa sallallahu sallamu ala abdi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para Dewan Guru serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita oleh Allah masih diberikan kekuatan, kita oleh Allah masih diberikan kesehatan, sehingga kita semuanya anak-anakku yang tercinta bisa hadir di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam hari tak henti-hentinya kita selalu dan selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, ya sebelum kita sedikit untuk mengenal sejarah bagaimanakah kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, sekarang bangsa Indonesia sedang mengalami yang namanya musibah, ya, mengalami musibah yang mana musibah ini adalah COVID-19, ya. Saya berpesan, mari protokol kesehatan selalu kita gunakan, ya. Sebelum anak-anakku belajar, sesudah anak-anakku belajar, harus selalu S3 kita pakai, selalu cuci tangan. Yang kedua, ya, selalu menggunakan masker. Ya, ini masker ini adalah salah satu penangkal, ya. Penangkal biar mungkin ada teman, ada virus yang mau masuk, mungkin dengan menggunakan masker ini bisa hilang. Yang ketiga, selalu jaga jarak, nah, seperti ini. Minim 1 meter, ya, biar perkembangannya ini biar putus di situ, tidak nyampe atau jenengan batu, jenengan bersin, tidak nyampe ke jenengan. Itu sebelumnya, mari saya perkenalkan diri, nama saya adalah ini Pak Paiman, ya. Saya orang Arema asli, saya kelahiran 71, pendidikan secata tahun 1971. Alhamdulillah sudah mengabdi di TNI kurang lebih 27 tahun, ya. Tugas ke timur-timur 3 kali, ke Aceh 2 kali, ke Papua 1 kali. Nah, ini pengalaman tugas, ya. Next. Saya bertinggal di Ampel Bentong. Mari, ya, kita sedikit belajar mengingat sejarah, ya. Mari kita belajar mengingat sejarah bagaimanakah caranya kita mencintai negara Republik Indonesia ini, ya. Ya apa caranya negara ini awake dhewe dari kecil, ya, kita tidak ragu-ragu cinta ke tanah air lah ini. Apa? Nah, harta nyawa. Kalau dulu, ya, mbah-mbah kita dulu berjuang merebut negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya, harta, mungkin harta tidak apa-apa, ya, harta disumbangkan untuk yang mungkin mereka untuk mengabdi di sana, untuk kelaparan di sana, karena zaman dahulu itu, ya, kalau kita tengok sejarah, ya, sampai bapak-bapak kita dulu itu makan yang namanya belengkur, ya. Mungkin Pak Guru mungkin tahu merasakan belengkur itu seperti apa, yaitu makanan yang kuda. Mereka masak karena sudah tidak ada lagi, ya. Blegur dimasak, dimakan karena sudah tidak ada. Pakaian apa yang digunakan? Yang digunakan adalah karung, ya, goni. Nah, itu sudah mereka korbankan, harta yang mereka korbankan. Nah, harta satu-satunya sekarang, satu-satunya nyawa, ya, satu-satunya nyawa itu dikorbankan untuk negara. Saya sendiri pernah merasakan kena tembak waktu di timur-timur, ya. Kena tembak, sakitnya setengah mati, Dek. Sakitnya setengah mati, ya. Bukan sakitnya setengah mati, sakit alam. Makanya apa? Dari gini, mulai dari sekarang anak-anakku sekalian harus belajar yang rajin, ya. Harus belajar yang rajin, ya. Mungkin kalau di sekolah diawasi atau tidak diawasi, dilihat Pak Guru atau tidak dilihat Pak Guru, di rumah
dilihat orang tua atau tidak dilihat orang tua, harus belajarnya rajin. Apa? Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Saya sudah tua, bapak guru sudah tua. Siapa penerusnya adalah anak-anakku sekalian ini. Makanya jangan sampai, ya, jangan sampai anak-anakku ini menjadi pemuda yang melempem. Jangan menjadi pemuda seperti apem. Jadilah pemuda yang selalu harus bangkit dengan semangat. Belajar, waktunya bangun sholat, sholat. Ya. Waktunya tahajud sholat malam, sholat tahajud malam. Ya. Diperintah atau tidak diperintah oleh orang tua, waktunya sholat, sholat. Nah, ini adalah apa? Kita ciptakan diri mulai dari sekarang. Dari situlah kita belajar cinta kepada diri sendiri. Kalau sudah kita cinta kepada diri kita sendiri, kita akan lebih nantinya akan belajar cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini, mereka hanya ingin mengupas para penjajah pemberontak dari tanah air ini. Ya. Jadi mereka, ya, kalau saya merasakan tugas di timur-timur, tugas di Aceh, ke Papua, ya, di sana itu apa? Jangan sampai, ya, jangan sampai para penjajah itu, ya, para pemberontak itu semakin berkembang biak. Karena apa? Kalau mereka berkembang biak, mereka semakin meluasa, mereka semakin menguasai, nah, negara kita ini akan hancur. Negara kita ini akan punah. Karena apa? Mereka akan menyusup kekuatan. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Nah, ini penangkalnya adalah dari mulai dari diri. Siapa penangkal dia? Anak-anakku sekarang ini. Ya. Belajarnya tadi, saya ulang-ulang, belajarnya yang rajin. Ya. Mungkin sholat malamnya yang rajin. Puasanya yang rajin. Tahajudnya yang rajin. Nah, itu salah satu bekal. Karena kalau sudah kita kuat, ya, kita sudah kuat, kita mampu, keyakinan kita terutama pada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmunya anak-anakku sekalian, nah, tidak akan ada yang mampu untuk menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti Bapak TNI, walaupun sudah kena tembak, ya, kena tembak drone, tembus karena dia bangga, tidak terasa. Ya, tidak terasa apa? Karena mereka cinta. Daripada negara lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia, lebih baik mati di situ. Ya, sama kita, ya. Orang Islam, kita pertahankan agama kita, kita perkokoh agama kita, ya, rakum di lukumnya. Makanya kalau kita itu sudah ikhlas, semuanya dilakukan dengan dasar ikhlas, dengan dasarnya ibadah, ya, kita tidak akan merasa capek, tidak akan merasakan, mungkin kalau lapar itu tidak akan merasakan lapar, bahkan kita akan merasa apa, seakan-akan kenyang kita itu kalau sudah ikhlas akan hilang. Nah, ini perlu kita tanamkan mulai dari sekarang. Nah, ini. Kalau cita-citanya dari para pahlawan apa? Ya. Coba. Mereka hanya ingin negara ini lebih baik dan lebih baik. Jadi kepingin negara ini lebih baik dan lebih baik. Makanya kalau di TNI ada tulisan, kalau kami mungkin pak guru ini pasti akan paham tulisan. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang negara yang kamu berikan kepada negara. Nah, ini aplikasinya seperti apa? Ya mungkin adik-adikku nanti, ya, kalau sudah lulus dari sini, ya, sering saya sampaikan ke sekolah-sekolah ini, sudah lulus dari sini, ya, mungkin dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Nah, ini kita punya cita-cita yang berbeda-beda, ya, punya cita-cita berbeda-beda, pengabdiannya juga berbeda-beda. Dan dari situlah pengabdian berbentuk seperti apa, bentuknya macam-macam. Mungkin lebih jelas lagi
lebih paham lagi sering di sini, apalagi kita berbasis pondok, seperti Bapak Guru ini berbasisnya pondokan, lebih kita akan mengenal yang namakan dengan ikhlas. Nah, situlah pengajian ikhlas. Kalau sudah didasari ikhlas, sering saya sampaikan sekolah-sekolah, kita sakitnya seperti apa, capeknya seperti apa, kita hilang. Nah, ini kita dengan dasarnya didasari dengan ikhlas. Next. Nah, para pahlawan yang gugur, mereka tidak menikmati hasilnya perjuangan, namun mereka rela demi kita. Nah, ini mari ya. Saya sering menemukan di kenanganku, di jalanan kadang-kadang ada orang yang memakai anak-anakku seperti pakaian pang ya. Mereka menggunakan pakaian hitam-hitam, katanya hitam itu apa? Mereka seperti sudah kuat. Padahal mereka itu orang salah ya. Salah mereka menggunakan pakaian serba hitam, katanya tidak cuci tangan mereka bilangnya bagus. Kalau makan satu apa tidak cuci tangan, makannya rame-rame, ya tidak badan doa, sedangkan menurut itu mereka lakukan. Mereka lakukan karena mereka tidak paham. Sedangkan kita, ya, mereka itu ingin negara ini kita isi ya. Kita isi dengan sesuatu yang baik. Baiknya seperti apa? Ya baiknya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Oh, kita ngabdi di sekolah ini, ya kita ngabdi, bismillah ya. Kita lakukan perbuatan yang terbaik seperti apa? Ya kita lah berbuat yang terbaik. Makanya sering dan sering dilakukan kepada kita bahwa mereka itu rela mengorbankan dulurnya, mereka mengorbankan untuk kita. Sedangkan kita yang tinggal mengisi, ya tinggal mengisi, tinggal mempertahankan, kita seenaknya. Ini kita sangat berdosa besar, sangat berdosa besar. Maka saya berpesan kepada anak-anak sekalian, jangan sampai masa kita, apalagi masa remaja anak-anak sekalian ini, mari kita isi dengan sesuatu yang positif ya. Mungkin kalau di sini ya, mungkin mulai dari ngaji, mulai dari pagi, mungkin sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji lagi, terus apa sholat duha dilanjutkan ngaji, terus belajar. Nah, ini kan ada kita isi waktu kosong-kosong, kita isi ya, kita isi. Ini adalah untuk apa? Untuk membentuk karakter bagaimana caranya kita menjadi negara Republik Indonesia ini ya. Jadi wawasan kebangsaan itu yang artinya kita harus cinta ya. Kita harus cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang mana ya, yang mana kita dilahirkan di sini ya. 9 bulan 10 hari kita ada di perut ibu. 9 bulan 10 hari kita ada di perut ibu. Mulai dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan kita keluar dari surganya ibu. Jadilah kita anak, mulai disekolahkan mungkin ke PAUD, ke SMP, apa ke PAUD, ke MI, ke MTs, ke Alia. Jadilah kita dewasa seperti ini. Nah, setelah dewasa seperti ini diaplikasikan lagi, bagaimana kalau pahlawan itu mencintainya? Nah, kita seperti mencintai ibu kita. Sudah besar seperti ini ya, tidak tahu apa, tidak tahu ini, tidak tahu itu, sudah remaja, kita keluar sama ibu, ibu kita dipukul sama orang. Kita terima tidak? Kita terima atau tidak? Kita tidak akan terima. Nah, itulah kita ibaratnya mencintai ibu, mencintai ibu kita sendiri. Kalau kita aplikasikan seperti kita mencintai tanah air dan bangsa yang kita cintai ini ya. Jadi kalau orang tua kita dipukul, kita tidak terima. Berarti kalau bangsa kita diinjak-injak, bangsa kita dijajah sama orang lain, kita tidak terima. Nah, ini apa?
Ya seperti itu, kita mencintai orang tua sendiri, mencintai pak guru, yang lebih-lebih orang tua kita, seperti kita mencintai negara, bangsa, dan agama. Dan dari sini kita harus kita pupukkan, harus kita pupuk, harus kita perkokoh. Kita yakinkan bahwa jati diri kita ini nanti akan muncul dari kita mulai dari sekarang. Ya jadi itu tadi, kita dilahirkan oleh orang tua 9 bulan 10 hari, setelah dewasa ibu kita dipukul orang, kita tidak terima, seperti itu. Bangsa kita ya seperti itu, sudah kita bangun mulai dari kita lahir mungkin sampai kita dewasa, terus kita mau diinjak-injak sama bangsa lain juga kita tidak terima. Inilah namanya kita mencintai, kita tanamkan mulai dari sekarang untuk mencintai negara, yaitu negara Republik Indonesia ini, dengan belajar yang lebih rajin. Mengapa NKRI ini jadi incaran negara lain? Nah, ayo coba. Kenapa negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi incaran negara lain? Karena apa? Ya, mungkin di dunia yang lain tidak akan ada seperti kalau orang Jawa itu tanam padi tumbuh padi. Tanam padi bukan tumbuh jagung ya. Nah, ini tanam padi akan tumbuh padi. Inilah negara Indonesia ini, karena negaranya negara yang makmur. Ya. Mulai dari kesenian yang ada, mulai dari apa? Perlautan, lautnya berbagai macam laut ada. Mulai dari budayanya beragam-agam budaya ada. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, mereka yang beragama Bhinneka Tunggal Ika kuat. Mereka ini kenapa bangsa Indonesia itu terlalu kuat. Saya mengincar ya, seperti timur-timur diincar. Ya kenapa? Ya karena bangsa Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah, kaya dengan kebudayaan, ya, kaya dengan semuanya ada, ya, semuanya ada di negara Indonesia. Ya mungkin kalau Bapak Ali Mudin pernah tugas ke luar negeri, ya di sana kepingin makan singkong tidak ada, singkongnya diekspor dulu dari Indonesia, ya. Oh di sana di luar negeri di Lebanon tidak ada yang namanya itu bode itu talas ya Pak ya, nggak ada talas, impor dari Indonesia. Ya. Kalau Pak Ali Mudin pernah tugas ke sana tahu, di sana serba kurang, tapi kalau di Indonesia semuanya ada, ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu ada. Makanya mereka iri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka kepingin jajah, ya, mereka kepingin apa? Kepingin rebut negara ini. Mereka kepingin muber negara apa? Kepingin istilahnya kepingin dikuasai ini. Makanya jangan sampai negara ini dijajah sama bangsa lain. Dari anak-anakku inilah yang nantinya akan menciptakan teknologi-teknologi baru, atau apa istilahnya, ilmu-ilmu baru yang bisa menandingi, untuk jangan sampai bangsa lain itu bisa menjajah ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini coba lihat. Next. Nah, apa yang harus, apa itu? Apa yang harus disiapkan untuk generasi berikutnya? Apa yang harus akan dan telah kita korbankan demi negara dan demi negara kita ini? Nah, ini ya. Jadi kalau zaman dulu ya mungkin kita masih angkat senjata, berjuang, mengusir penjajah. Mungkin kalau saya sama Pak Guru, apa yang kita korbankan? Ya kita harus, ya mungkin kalau kita jadi Pak Babinsa seperti Bina ketika di bawahan, mungkin Pak Guru, ya mungkin ilmunya lebih mumpuni, ya mungkin di bidang agama, ya itulah kita korbankan. Dengan pengorbanan seperti itu, semakin kokoh, semakin kuat, mungkin anak-anakku semakin yakin, ya kami dari yang tua-tua ini, dan inilah harapannya nantinya ke depan, ya seperti sampai-sampai inilah, ya akan mampu atau memperkuat negara ini. Nah, naik Pak.
ya, kita tanpa sadari ya merusak negeri ini dengan keburukan, kita justru akan membawa negeri ini ke dalam kehancuran. Nah ini tolong ya, terutama anak-anak sekalian, sekarang ini zamannya sudah bilang zaman kadang-kadang ada yang bilang gendeng, yang minum narkoba ya katanya enak, pekoplo katanya enak ya, terus apa miras ini ya, tolong anak-anak sekalian ya, tolong ini ya, tolong hindari. Kalau perlu ya, Pak Babinsa ini ya sudah seperti santrinya Pak Yai ya, tolong bilang ke Pak gurunya, nanti Pak Bapak Ali mungkin Babinsanya lihat atau kawannya kanan kirinya itu menggunakan minuman keras atau menggunakan laporan ya. Sekarang Pak Babinsa hukumnya wajib untuk menegur. Karena apa? Itu biar tidak menjadi berkembang biak, biar tidak merusak negara ini. Kasihan para pendahulu kita, kasihan para pejuang kita dulu ya. Ini tolong disampaikan nanti kalau sudah masuk ke anak-anak, ada yang melihat, ada yang ngerokok sekolah, bilang aja sama Pak apa Pak Guru ya, Pak Gurunya nanti dia pun sama Pak Babinsa ya, apa demi kita semuanya ya. Nanti hasilnya sampainya akan menikmati ya, nanti hasilnya sampainya akan menikmati, hasilnya sampainya nanti yang akan menikmati kalau sudah nanti cita-cita sampai tercapai. Nah, lupakah kalau ada adab dari Tuhan? Nah, ini kebanyakan ya, kebanyakan sekarang itu lupa ya, senang-senang bahwa adab itu namanya adab ya, seperti gempa bumi ya, mungkin musibah-musibah yang lain. Ini karena apa? Murkanya Allah. Murkanya Allah, manusia sudah tidak bisa dikendalikan, masih manusia terlalu banyak maksiat, sudah yang namanya kebaikan dilanggar, yang katanya haram itu jadi halal, yang halal jadi haram, mereka melakukan campur aduk. Makanya kadang-kadang Allah murka yang namanya dengan mengeluarkan namanya azab. Ya, mari kita mengisi ya, kita isi kemerdekaan ini yang telah direbut oleh para pahlawan dengan kebaikan ya, kita berbuat yang baik, kita bertindak yang baik ya. Kalau mungkin anak-anakku ya, anak-anakku seperti ini ya, mari ya mungkin berbuat baik seperti apa ya, terutama patuh kalau di sekolah kepada Pak Guru dan Ibu Guru ya, disuruh kita disuruh, maka dapat dilihat, kita dilihat di rumah ya, patuh kepada orang tua, itu adalah salah satu kebaikan. Ayo kita lakukan mulai dari kecil, mulai dari dini ya, mulai dari dini, dari kecil kita lakukan sesuatu kebaikan. Nah mana kebaikan ini nanti akan selalu mengikuti sampean ya. Contohnya kalau sampean sholat subuh ya, waktunya bangun, ayo kita bangun ya, jangan sambil berapa dengan waktunya sudah mulai azan kita ke masjid atau ke musyrik. Ini adalah membiasakan. Kalau capek juga membiasakan kebaikan, membiasakan hal-hal yang baik, itu hal-hal yang buruk akan kalah dengan namanya kebaikan. Oh ayo waktunya sholat kelompok, tidak mau, insya Allah jadinya karena sudah ditanamkan mulai disiplin, mulai dari dini ya, disiplin mulai dini. Yang apa? Yang intinya itu disiplin mulai dini. Kalau kita tarik lagi nantinya kebesarnya apa ke belakangnya, bukan disiplin mulai dari dini, akan tetapi nanti disiplinnya akan lebih mencintai agama, agama bangsa dan negara. Nah, ini tadi yang saya tanyakan, jangan tanyakan ya yang pernah negara berikan kepada kalian, tapi tanyakan negara yang berikan apa, yang sampai yang berikan ke negara. Ini adalah salah satu motivasi kita ya, nanti biar anak-anakku semangat naik kan. Untuk itu ya, jangan Anda sia-siakan ya, amanah orang tua, rakyat dan para pahlawan yang telah gugur dalam hal-hal yang tidak baik ya. Saya tugas tahun 1971 berangkat dari batalion 512 ya, meninggal 9 orang satu malam takbiran. Bayangkan malam takbiran kita mau merapat, besok mau sholat Idul Fitri, diadang
meninggal 9 orang di timur-timur. Lah, ini makanya apa? Kita mungkin sebagai generasi tua, bapak guru, sampai-sampai ini tolong, ya, tolong. Jadi kasihan para pendahulu kita kalau kita ini tidak kita isi dengan sesuatu yang baik, ya. Jadi biar kita nantinya kalau sudah sepuh, lihat sampai ada yang jadi guru, ada yang jadi pak polisi, ada yang jadi bu polisi, ada yang jadi bu polwan, saya pak guru ini akan bangga. Oh, saya dulu pernah masuk di sekolahnya yayasan yayasan Utat Sormi. Wah, senang, bangga, merasa punya kebanggaan. Tetapi kalau kita melihat, waduh, di situ ada nama aku, waduh, rasanya seperti ibu pusi, kenapa kita merasa berdosa. Makanya kepada anak-anakku sekalian, mari ya, mulai dari dini, mulai dari sekarang kita untuk berbuat, bertindak, berpikir lebih baik. Naik, Pak. Ya. Selalu semangat dalam meraih cita-cita. Jangan pernah putus asa dalam berjuang. Nah, ini tadi, jangan putus asa dalam berjuang. Saya dulu orangnya ngajinya ngaji alam. Ya, Bapak Guru. Saya dulu ngajinya ngaji alam, tentara itu ngajinya di mana-mana, Pak. Ya, ngajinya apa? Karena situasi, ya. Cita-cita, gak bisa sholat, kepingin bisa sholat. Kalau sudah kepingin bisa sholat, kepingin bisa ngaji, sudah kepingin bisa ngaji, oh, kalau bisa kepingin hafal Al-Quran. Nah, ini salah satunya apa? Nanti anak-anak ini tolong, di tentara itu sekarang dibutuhkan orang yang hafal Quran. Nah, hafal Quran 30 juz, sampai bacanya bagus, masuk di TNI, insya Allah sampai akan terjaga. Nah, ini Pak Guru, ya, sekarang juga ada pokoknya hafal Quran, hafal Quran ini ya. Jangan putus asa. Ya, oh, saya anaknya orang tidak mampu, saya anaknya orang tidak ada. Saya dulu deh, saya dulu pagi orang desa ngeruit retong itu apa, Pak, namanya? Nah, di kandang sapi kesalah mekul, berangkat lagi. Berangkat sekolah bekerja sama bapak, ya, banggakan orang tua kalian, ya, senangkan orang tua kalian, ya, banggakan, senangkan orang tua kalian, senangkan pak guru sampean, ya, itu nanti sampean pasti, ya, pasti sampean nanti akan cita-citanya akan tercapai. Senangkan dulu, taati dulu peraturan orang tua, taati dulu aturan sekolah, lebih manut nurut kepada orang tua dan pak guru, ya. Ingat, ya, selalu hormati ibu guru kalian. Nah, makanya apa? Ilmu, ya. Ilmu akan manfaat, ilmu tidak akan manfaat, ya. Ikut tergantung kepada kalian. Makanya hormati dulu, ya. Sayangi dulu, taati dulu bapak dan ibu guru kalian. Di sinilah sebagai sumber ilmu, ya. Kalau di rumah orang tua, di sini adalah pak guru, inilah istilahnya kalau orang Jawa adalah ilmu. Saya sampaikan lagi, sekali lagi ke anak-anakku sekalian yang tercinta, ayo belajar yang rajin. Di rumah nurut sama pak guru dan ibu guru. Apa kalau di rumah nurut pak guru, di rumah nurut sama orang tua, kalau di sekolah nurut sama pak guru dan pak atau ibu guru, disitulah nanti sekalian akan tercapai cita-citanya semuanya. Mari mulai dari dini, ya, kita belajar mencintai negara kesatuan Republik Indonesia lagi, karena kalian sebagai harapan dari kami, harapan dari orang tua, harapan dari para generasi tua nantinya kalau sudah sepuh. Tidak ada lagi yang akan membentengi negara kecuali adalah kalian semua. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak sekalian. Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan sedikit wawasan kebangsaan ini bisa bermanfaat, bisa menambah motivasi belajar untuk anak-anakku sekalian. Kita harus selalu disiplin dan selalu disiplin. Satu lagi, tolong jaga faktor kesehatan biar kita selalu sehat dan tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Sekali lagi, kami mohon maaf kurang lebihnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.